Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bertemu kembali dalam program Jejak Langkah episode yang ke-19. Hari ini kita akan fokus pada argumentasi utama dari Dan Gibson ketika dia mengarang sebuah buku yang mengatakan bahwa kiblatnya umat Islam itu bukan di Mekah tapi di Petra. Judul bukunya adalah Early Islamic Qiblah. Kiblat umat Islam di masa-masa awal pengembangan Islam setelah wafatnya Rasulullah. Sahabat sekalian, kita sudah melakukan kajiannya selama 4 episode dan menemukan secara detail ya. Kita melakukan kajiannya, semakin dikaji secara detail semakin kelihatan bahwa dia melakukan kebohongan yang terstruktur, yang disengaja untuk menyimpulkan atau membangun kesimpulan bahwa kota suci umat Islam di awal itu adalah Petra, bukan Makkah. Silahkan Anda yang ingin mengikuti detailnya, melihat kembali, simak kembali 4 episode yang sebelum ini. Yang mengkaji tentang lembah Baka, tentang kelahiran atau kota kelahiran Nabi Muhammad, tentang kota yang jadi persilangan perdagangan dan seterusnya, yang itu semuanya membuktikan secara akurat dan secara telak bahwa apa yang disimpulkan oleh kalangan misionaris termasuk Dan Gibson itu adalah kebohongan yang sengaja disetting untuk mendapatkan kesimpulan yang seakan-akan ilmiah. Oke. Kita tidak mengulangi itu, saya hanya ingin mengingatkan Anda yang belum melihat itu, menyimak itu, silahkan disimak di 4 episode tersebut. Hari ini kita akan fokus kepada tudingan mereka terhadap kiblat umat Islam. Bahwa kiblatnya bukan ke Mekah, tapi katanya adalah ke Petra. Sahabat sekalian, mereka sangat bernafsu untuk menyimpulkan semacam itu. Sampai-sampai ya membuat sebuah analisa yang seakan-akan ilmiah dengan menggunakan teknologi mutakhir, menggunakan GPS. Bahwa ketika dilihat dengan GPS itu katanya, masjid-masjid di awal masa perkembangan Islam itu tidak ada yang mengarah ke Mekah atau ke Yerusalem. Semua katanya mengarah ke Petra. Berdasarkan dari pengukuran GPS. Nanti saya tunjukkan bahwa itu adalah settingan yang sangat mudah untuk dibongkar settingan itu, dan ini adalah kebohongan terbesar dari Dan Gibson dan para misionaris itu. Satu. Yang kedua, saking bernafsunya ya untuk menghilangkan semua argumentasi yang mengkonter kesimpulan mereka, Dan Gibson sampai mengatakan bahwa ayat yang bercerita tentang kiblat di dalam Al-Quran itu bukan ayat asli yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, melainkan ayat yang ditambahkan katanya setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu di 100 tahun yang pertama atau di abad pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia sebut angka di kira-kira 740-an Masehi. Di zamannya akhir-akhir Bani Umayyah sebelum beralih ke Bani Abbasiyah. Nah, saya tunjukkan kepada Anda ayat mana yang menurut dia katanya tambahan itu. Itu ada di dalam surat Al-Fath ayat 24. Di sini Allah berfirman ya tentang kota Makkah yang kemudian dia counter, dia bilang bahwa itu adalah ayat tambahan, firman tambahan itu. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata mim ba'di an asfarakum alaihim wa kanallahu bima ta'maluna basira. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Ayat ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyebut kota Mekah secara eksplisit. Dan Gibson berharap dengan mengatakan, menuding, meniadakan ayat ini, maka akan hilanglah kata Mekah dari dalam Al-Quran. Sehingga dia bisa menggeser-geser ayat tentang kiblat itu bahwa itu tidak di Mekah, melainkan ditarik ke Petra. Ya, tetapi sahabat sekalian, dia lupa atau tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran, Allah itu menceritakan sebuah tema, menginformasikan sebuah tema, itu tidak di satu ayat, melainkan dalam banyak ayat dengan angle yang berbeda-beda. Ya, kita sudah banyak melakukan kajian ini dan kita seringkali atau saya seringkali menyampaikan bahwa Allah itu menurunkan sebuah tema di surat ini ayat sekian, surat itu ayat sekian, surat yang lainnya lagi ayat sekian, yang semua itu harus disimpulkan secara komprehensif dan kemudian memunculkan kesimpulan yang holistik. Nah, dia lupa bahwa meskipun kata Mekah ini dihilangkan dari ayat itu, ternyata masih banyak ayat-ayat lain yang bercerita tentang kiblat. Nah, dia tidak mungkin menghilangkan sekian banyak ayat itu, ya, menuding bahwa itu semua adalah ayat tambahan. Nah, dengan membaca ayat-ayat yang lain ini, kita akan mendapatkan nuansanya, mendapatkan kesimpulan meskipun dihilangkan ayat itu tentang Mekah itu. Tetapi di situ cerita tentang Lembah Baka, tentang Masjidil Haram, tentang karakter kawasan Lembah Baka di mana Baitullah berada, dan seterusnya yang kita sebagainya sudah mengkaji di episode yang sebelumnya. Bahwa semua itu menunjuk ke kota Mekah, meskipun kota Mekah dalam ayat yang tadi itu oleh Dan Gibson dihilangkan. Tidak bisa tidak kesimpulannya akan menuju kepada sebuah lembah yang disebut sebagai Lembah Baka. Di sana ada Baitullah, di sana ada Makom Ibrahim, kemudian kawasan yang gersang dan sebagainya yang bukan persilangan perdagangan yang kita sudah mengkaji itu selama 4 episode dan kemudian menemukan kesimpulan yang sangat kokoh bahwa itu ya tetap saja kota Mekah yang sekarang dan bukan Petra. Oke, sahabat sekalian, maka saya ingin menunjukkan kepada Anda ayat yang lain yang bercerita tentang kiblat itu. Ada banyak ayat, tapi salah satu rentetannya yang sangat sistematis Allah menginformasikan itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 150. Saya tidak akan membacanya semua karena sangat panjang-panjang ayatnya. Saya ambil beberapa saja simpul-simpulnya dan Anda silakan membaca kembali ayat itu setelah menonton atau mencocokkan dengan apa yang saya sampaikan. Oke, sahabat sekalian, Allah memulainya cerita tentang kiblat dalam rentetan ayat itu di dalam surat Al-Baqarah 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang berakal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat ini sangat menarik karena mengatakan orang-orang yang mempermasalahkan kiblat awal atau pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Mekah itu dikatakan sebagai orang-orang yang kurang berakal. Dan kelihatan memang nanti dari apa yang dilakukan oleh Dan Gibson dan para misionaris ini menunjukkan mereka memang kurang berakal. Logikanya nggak nyambung. Ya, jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, orang-orang yang kurang berakal itu mempermasalahkan itu. Pemindahan kiblat itu. Nah, menarik. Pemindahan kiblat itu kalau kita pelajari dalam sejarah, maka memang Islam atau umat Islam itu pernah memiliki dua kiblat. Yang pertama adalah berkiblat ke Baitul Maqdis, Bait Suci yang ada di Yerusalem, yang dibangun oleh nabi-nabi keturunan dari Ibrahim, dari keturunan Nabi Isa, yang mereka melakukan syiarnya ada di sekitar Yerusalem itu, atau di Palestina.
atau di tanah Kanan. Itulah Baitullah atau arah kiblat yang pertama. Kemudian dipindahkanlah arah kiblatnya itu menuju ke Mekah di zamannya Nabi Muhammad. Nanti akan kita baca kenapa itu dipindahkan kiblatnya itu. Tetapi di ayat ini Allah mengatakan terjadi pemindahan kiblat yang pertama dari Baitul Maqdis ke kiblat yang kedua yang ada di Mekah sampai hari ini, sampai sekarang. Nah, masalahnya yang kemudian saya bilang tidak nyambung logikanya itu, dan Gibson dan para misionaris itu mengatakan bahwa kiblatnya umat Islam yang awal itu harusnya ke Petra, bukan ke Mekah. Nah, di sini enggak nyambungnya. Dia mempermasalahkan kota suci Islam itu bukan Mekah tapi Petra. Karena yang awal kiblatnya itu kata dia harusnya ke Petra. Nah, dia salah, enggak nyambung. Kenapa enggak nyambung? Mekah itu bukan kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertamanya adalah Yerusalem atau Baitul Maqdis. Jadi yang harus dia permasalahkan ya, dan Gibson dan para misionaris itu mempermasalahkan dan memperbandingkan itu bukan Petra dengan Mekah, tetapi Petra dengan Yerusalem. Nah, di sini enggak nyambung. Yang Al-Qur'an dengan sangat luar biasa mengatakan itu adalah kerjaannya orang-orang yang kurang berakal. Jadi mereka memaksakan kota sucinya jangan di Mekah katanya, tetapi harus di Petra. Nah, kemudian mereka keliru tidak menyadari bahwa kiblat pertama itu memang bukan kota Makkah, melainkan kota Yerusalem di mana Baitullah, Bait Allah itu berada. Nah, ini dijelaskan dalam berbagai catatan sejarah termasuk dalam hadis-hadis bahwa Nabi Muhammad diperintahkan Allah memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Mekah. Nah, mereka kejebak di situ ya dalam kekurang cermatan mereka di dalam melakukan kajiannya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya kiblat pertamanya itu bukan Mekah tapi Petra. Nah, salah perbandingannya. Kajiannya salah. Mestinya mereka mengatakan kiblat awalnya bukan Yerusalem, tetapi adalah Petra. Meskipun itu kemudian juga salah, gitu ya. Nanti kita buktikan. Sedangkan Mekah itu adalah kiblat kedua setelah dipindahkan. Jadi sahabat sekalian, di langkah pertama ini mereka sudah kehilangan poin dan kehilangan arah dengan memperbandingkan Petra dengan Mekah, bukan perbandingannya adalah Petra dengan Yerusalem. Nah, lantas Al-Qur'an menceritakan di ayat berikutnya lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 143, alasannya kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memindahkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Mekah. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lin'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala akibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ayat ini memberikan penjelasan alasan yang ada di balik pemindahan kiblat itu, yaitu untuk membedakan orang-orang yang loyal kepada Rasulullah dan orang-orang yang membelot. Karena ketika berada di Madinah itu, kalangan umat Islam ini kemasukan banyak orang-orang munafik, orang-orang yang menyamar seakan-akan dia beriman tetapi ternyata adalah musuh. Nah, maka pemindahan kiblat ini menjadi penegas siapa orang-orang yang loyal kepada Rasulullah dan siapa orang-orang yang membelot. Nah, orang-orang yang ahli kitab, yang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan Yerusalem sebagai kota sucinya, itu yang keberatan dengan pemindahan kiblat itu.
Sehingga dengan cara itu Rasulullah bisa kemudian membuktikan siapa orang-orang yang sesungguhnya beriman dalam arti yang sebenarnya, loyal, berada di pihak Rasulullah, atau orang-orang yang munafik yang ternyata mereka kelihatan sikapnya ketika itu dipindahkan dari Yerusalem ke kota Makkah kiblatnya. Di ayat berikutnya 144 kemudian Allah memerintahkan secara eksplisit memindahkan kiblatnya untuk menghadap ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwaliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wamallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil mengetahui bahwa berkiblat ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini memberikan gambaran dan penegasan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu dijelaskan dalam banyak ayat yang lain bahwa itu berada di Lembah Baka di kota Makkah itu. Nah di ayat berikutnya lagi 145 kemudian Allah menegaskan memang orang-orang ahli kitab itu pasti tidak akan rela untuk mengalihkan kiblatnya dari Baitul Maqdis menjadi ke kota Makkah. Ini pertarungan atau perebutan sejak lama ribuan tahun bahwa mereka ingin kiblatnya itu ya tetap Yerusalem. Di sanalah para nabi keturunan Nabi Ibrahim yang melakukan syiar menjadi nabi-nabi atau rasul-rasul dari Bani Israel. Keturunan Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Nah ini terjadi di kalangan umatnya, bukan di kalangan nabinya atau rasulnya, tapi di kalangan umatnya. Bani Israel tidak rela kalau kiblatnya itu dipindahkan. Karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak lagi menguasai agama yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim itu. Menjadi berpindah secara telak berdasarkan kiblat yang dipindahkan itu. Nah di dalam surat Al-Baqarah 145 Allah berfirman, Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u kiblatak wama anta bitabi'in kiblatahum wama ba'duhum bitabi'in kiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal minadz dzalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat atau keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu jika begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jadi kata Al-Quran, apapun alasannya, keterangan semacam apapun disampaikan kepada para ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah menerima perubahan atau pemindahan kiblat itu. Nah ini yang ditunjukkan oleh Dan Gibson dan para misionaris sampai sekarang, mungkin sampai ke masa depan. Mereka tetap ingin menarik-narik ya, bahwa kiblatnya umat Islam itu bukan di Mekah, tapi diarahkan ke Petra ya, meskipun tidak bisa diarahkan ke Yerusalem karena sangat jelas perintah pemindahan kiblat, sama mereka digeser supaya masuk ke Petra. Oke sahabat sekalian, ini adalah kajian satu sisi dari kitab suci, bahwa Al-Quran dengan sangat tegas menolak
kajian itu dan mengatakan mereka adalah orang-orang yang kurang berakal, nggak nyambung argumentasinya dengan apa atau fakta yang sesungguhnya. Dan nggak nyambung dengan kitab suci yang menjelaskan secara gamblang bahwa kiblatnya umat Islam itu awalnya Yerusalem baru dipindahkan ke Mekah, bukan sebaliknya. Oke, ini kajian satu sisi dari kitab suci. Tapi seperti biasanya kita akan melengkapi dengan kajian yang bersifat scientific. Argumentasi yang logis, yang rasional berdasar data-data empirik. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana seharusnya menentukan kiblat dengan menggunakan GPS atau menggunakan pendekatan berdasarkan ilmu astronomi itu. Bahwa ternyata yang dilakukan Dan Gibson dengan menggunakan GPS itu adalah settingan, itu adalah pesanan supaya hasilnya adalah kota Petra, bukan kota Makkah. Nah, Dan Gibson berusaha meyakinkan itu dengan membuat seolah-olah pengukuran GPS-nya dari berbagai masjid yang dia kunjungi dan dia melakukan pengukuran, katanya di sana, itu semuanya arah kiblatnya bersilangan di kota Petra. Tidak satu pun yang mengarah ke Makkah ataupun ke Yerusalem. Maka dia menyebut ada belasan masjid. Di antaranya adalah masjid berikut ini. Masjid Qiblatain yang ada di Madinah. Masjid Guangzhou yang ada di Cina. Masjid Fustat di Mesir. Masjid di Jordania Selatan. Masjid Baalbek di Lebanon. Masjid Amman Citadel di Jordan. Sana'a di Yaman, Al-Minya di Israel, Wasit Mosque di Irak, Al-Aqsa di Yerusalem, Masjid West Bank, dan Masjid Anjar di Lebanon. Dia memilih belasan masjid itu yang berada di sekitar atau di luar dari arah kiblat umat Islam, baik Yerusalem, Baitul Maqdis maupun Mekah. Dia ingin membuat kesan bahwa berbagai masjid yang ada di lingkaran, ya, berbagai arah, di berbagai arah kiblat, ada di timur, di utara, di barat, di selatan, itu semuanya katanya akan bersimpangan di Petra. Nah, sahabat sekalian, ini sesungguhnya ditrik oleh dia. Dia tidak akan bisa menentukan kiblatnya itu, meskipun dia mendatangi semua masjid itu. Katakanlah dia datang ke Guangzhou, ya, kemudian datang ke Yerusalem, datang ke Jordan, datang ke Irak. Kemudian dia mengaku dengan GPS-nya dia bisa mengukur atau bisa menentukan bahwa kiblat masjid itu tidak menghadap ke kota Mekah atau ke kota Yerusalem, melainkan ke kota Petra. Nah, di sini triknya itu terbongkar. Dia menggunakan GPS itu adalah settingan. Kenapa settingan? Begini, coba Anda cek dalam GPS, ya, dalam aplikasi GPS itu, bagaimana Anda bisa menentukan arah kiblat itu? Maka Anda harus men-setting kota di mana posisi Anda berada, dan satunya lagi adalah kota tujuan. Misalnya, Anda mau menentukan derajatnya berapa kota Mekah itu, kalau kita berkiblat ke kota Mekah. Maka Anda harus men-setting dalam GPS itu posisi Anda di Surabaya itu berapa derajat, ya, posisinya atau di koordinat berapa. Kemudian Mekah itu di koordinat berapa. Nah, dari dua posisi ini Anda baru bisa menentukan bahwa posisi Mekah itu adalah sekian derajat dari utara. Misalnya utara ke arah barat. Atau Anda akan menentukan Yerusalem itu berapa derajat. Maka Anda harus menetapkan posisi Anda dulu di mana, dan yang kedua adalah posisi kota Yerusalem. Di koordinat berapa, barulah Anda bisa menentukan derajatnya itu berapa, termasuk kota Petra. Nah, sahabat sekalian, Anda tidak akan pernah bisa menentukan derajatnya kota itu, ya, berapa derajat posisinya dari utara misalnya, karena patokan kompas arah itu dari utara. Berapa derajat dari arah utara kalau Anda hanya mengambil posisi di mana Anda berada. Misalnya nih, kita berada di Surabaya, kemudian berada di sebuah masjid, kita berada di tempat pengimamannya. Terus Anda ingin menentukan, Anda ini menghadap Mekah, atau menghadap Yerusalem, ataukah menghadap Petra.
Anda tidak akan pernah bisa tanpa men-setting, menentukan posisi, lokasi, tujuannya. Jadi tiba-tiba saja Anda begini, kemudian ke kiri, ke kanan, ini saya sedang menghadap Mekah, apa menghadap Petra, atau menghadap Yerusalem. Anda tidak akan pernah bisa. Itu hanya bisa dilakukan ketika Anda sudah menetapkan kota tujuan. Artinya, ini settingan. Kalau Anda ingin tahu Mekah itu berapa derajat, ya Anda dari posisi ini menetapkan koordinat kota Mekah, ditetapkan tek. Nah, barulah Anda tahu itu kota Mekah itu berapa derajat ke arah utara atau ke arah barat. Tanpa menetapkan, tanpa men-setting kota Mekah, Anda tidak akan pernah bisa menemukan kiblatnya atau arah koordinat itu atau derajatnya itu. Artinya apa? Saya ingin menunjukkan ke Anda bahwa Dan Gibson itu men-setting dulu. Posisi dia di mana? Lagi di Guangzhou misalnya. Kemudian dia men-setting kota Petra berada di sana. Kemudian dia menentukan atau menemukan derajatnya kota Petra itu. Nah, yang lainnya lagi ketika dia berada di Irak, ketika berada di Yerusalem, ketika berada di Suriah, ketika berada di manapun, dia selalu menentukan dua posisi, di mana dia berada dan kemudian kota Petra ditetapkan. Artinya apa? Settingan. Ketika dia mengatakan Masjid Citadel ya di Amman, di Jordania, atau di Guangzhou, atau mungkin di Indonesia, atau dimanapun, itu menghadap Petra, itu karena dia sudah men-setting tujuannya itu ada di Petra. Barulah dia bisa mengatakan, nih saya menghadap Petra. Tanpa men-setting itu, Anda tidak akan pernah bisa menentukan sebuah masjid itu sedang menghadap Petra, atau sedang menghadap Yerusalem, atau sedang menghadap kota Makkah. Jadi sahabat sekalian, teknik yang dia gunakan sebetulnya adalah teknik settingan. Nah, dia membangun begini caranya. Dia tetapkan dulu tempat dia berada, masjid yang mau diukur dengan kota Yerusalem. Sudah ketemu derajatnya. Yang kedua, dia tentukan settingan yang berikutnya adalah kota Makkah. Berapa derajatnya? Yerusalem agak lebih ke utara, kota Makkah agak lebih ke selatan. Nah, sekarang dia berada di posisi misalnya di Surabaya. Nah, maka dia mencoba mencari masjid-masjid yang menghadapnya itu antara Yerusalem dan kota Makkah. Nah, di antara itu, maka dia mengatakan bahwa masjid-masjid yang berada di antara kota Yerusalem dan kota Makkah, kiblatnya, itu berarti akan menuju kepada Petra. Nah, ini kan settingan. Sesungguhnya dia tidak pernah bisa tanpa men-setting itu, dia berada di sebuah posisi. Silakan ya, Anda mencoba. Anda berada di masjid, ini satu derajat saja bergeser ke kiri misalnya, Anda mencoba menghadap Mekah misalnya. Satu derajat saja, wah itu bisa bergeser ke Sudan itu ketemunya, dengan jarak ribuan kilometer itu. Padahal ini kan orang mengimami itu kan ya bergeser sedikit saja di sini. Nah, dalam jarak yang jauh, yang ribuan kilometer, sebuah posisi masjid itu bagaikan sebuah titik. Anda tinggal menentukan atau memilih sebetulnya, men-setting Anda sedang mau menghadap kemana. Oke, sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang dilakukan oleh Dan Gibson ini bukan kajian ilmiah, ini main tebak-tebakan. Kalau Anda berada di sebuah masjid, ya, kemudian tanpa men-setting kota tujuan, maka Anda tidak akan pernah tahu Anda ini berada menghadap kiblat kemana. Hanya ketika disetting lah menuju Petra, maka Anda akan bisa menghadap Petra. Disetting kota Makkahnya, maka Anda bisa menghadap Makkah. Disetting Yerusalem, maka Anda bisa menghadap Yerusalem. Antara itu, wah itu poinnya bisa kemana-mana, bisa banyak sekali, tidak harus ke Petra. Bisa ke Sudan, ke Mesir, ke Kairo, bisa ke Suriah, bisa kemana-mana, tidak harus ke kota Petra. Kenapa terjadi itu di awal-awal perkembangan Islam? Karena umat Islam di zaman awal itu memang belum menguasai astronomi. Sehingga tidak bisa menentukan kiblatnya secara pasti, dikira-kira saja.
Kalau dari Indonesia yang menghadapnya kira-kira ke barat, agak ke utara sedikit. Ke utara sedikitnya itu berapa? Waduh, itu bergeser atau berbeda 1 derajat saja itu jatuhnya sudah ke negara yang berbeda. Bisa Afrika, bisa Israel, bisa Jordan, bisa Turki, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang mainnya hanya kira-kira. Dan itu terbukti sampai sekarang masih banyak masjid yang menghadapnya itu memang salah arah. Bukan karena kesengajaan, tetapi karena tidak bisa melakukan pengukuran ya, menghadap persis kepada kiblat itu. Nah, baru di akhir-akhir ini setelah perkembangan astronomi semakin canggih, kemudian bisa dilakukan pengukuran dengan cara yang sangat sederhana menggunakan ilmu astronomi. Bagaimana caranya menentukan kiblat? Nggak usah pakai GPS. Caranya adalah ketahuilah kapan matahari itu berada di atas Ka'bah. Karena matahari ini memang kan posisinya bergeser-geser berubah sepanjang tahun. Ada di lintang selatan, bergeser ke tropis, bergeser ke lintang utara, bergerak ke barat, ya, timur barat. Maka pada suatu saat di bulan-bulan tertentu, matahari itu bisa berada persis di atas Ka'bah. Nah, maka gampang kemudian menentukan kiblat itu. Ketika kita di Indonesia, katakanlah di Surabaya, kemudian melihat matahari itu dalam hitungan astronomi sedang persis di atas Ka'bah. Maka kalau Anda berdiri di masjid ini, ya, di tempat mihrab itu atau di luarnya, supaya terpapar oleh matahari, bayangan kita itu akan menunjukkan arah kiblatnya. Bikin aja garisnya di situ. Nah, garis bayangan kita itu pasti arahnya adalah ke kiblat di Ka'bah itu karena mataharinya memang sedang berada di atas Ka'bah. Lantas dibikinlah kiblatnya itu atau dinding masjidnya tegak lurus terhadap garis itu. Barulah diketahui kiblatnya. Tetapi kalau Anda menggunakan GPS, Anda tidak bisa menentukan kiblat Anda ini menghadap mana kecuali Anda sudah men-setting kota tujuannya. Ya, dibikinlah tujuannya Petra. Maka kemudian dia mengatakan masjid-masjid ini semuanya menghadap ke Petra. Karena dia memang men-setting GPS-nya tujuannya adalah kota Petra. Oke ya sahabat sekalian, mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang saya maksudkan. Tetapi saya kira kita bisa menangkap apa yang terjadi. Sesungguhnya itu adalah kebohongan yang sangat besar yang sengaja disetting oleh Dan Gibson. Seakan-akan ilmiah menggunakan teknologi mutakhir GPS, tetapi tidak bisa dia melakukan itu kecuali dia melakukan settingan dengan menaruh kota Petra sebagai tujuan koordinat dari posisi di mana dia berada. Oke, sahabat sekalian, maka Al-Quran mengatakan, sudahlah, gak usah seperti itu memprovokasi umat Islam. Silahkan Anda berkiblat ke kiblat Anda sendiri. Umat Islam sudah punya kiblatnya sendiri. Sudahlah nafsi-nafsi, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu yang disampaikan Allah, difirmankan Allah dalam rentetan ayat ini surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dengan sangat bijak Allah mengatakan bahwa sudahlah. Kiblatmu, kiblat umat Islam, kiblat umat Islam. Yang penting berlomba-lombalah berbuat kebajikan saja. Nanti Allah akan mengumpulkan kalian semua, kita semua, dan akan membuktikan siapa yang benar di hari pengadilan kelak. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita untuk memberikan klarifikasi tentang tudingan kaum misionaris maupun Dan Gibson yang mengatakan bahwa kota suci umat Islam itu bukan di Mekah, melainkan di Petra. Nah, ternyata terbukti semua argumentasinya itu adalah sebuah kebohongan yang disetting supaya menghasilkan kesimpulan ke kota Petra.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua, bimbingan kepada kita semua, supaya kita senantiasa berada di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.